besok diprediksi puncak arus balik mudik di Pelabuhan Trisakti. Arus balik lebaran mulai terasa di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin hari ini, 8 Juni 2019. Terpantau antrean tiket mulai ramai diserbu pembeli. Penumpang yang turun di Banjarmasin tercatat pada hari pertama arus balik lebaran ini berjumlah 623 orang dengan rincian dewasa 456 orang, anak-anak 142 orang, dan bayi 25 orang. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi mulai besok hari dan dijadwalkan besok kapal Kumala dengan kapasitas 1.200 orang penumpang berlabuh ke Banjarmasin. Naya, berita Banjarmasin.com melaporkan.